Sehari menantikan hari pernikahannya, Jenny Cortez mengambil langkah ekstrim dengan membatalkan hari bahagianya itu. Padahal segala persiapan telah ia lakukan. Jenny terpaksa membatalkan pernikahan lantaran Gian Rudiansyah calon suaminya ketahuan masih beranak istri. Tidak hanya statusnya yang masih berkeluarga, Gian juga dianggap Jenny punya gelagat menipunya setelah perempuan yang berprofesi sebagai DJ itu menyadari kalau uang muka untuk wedding organizer dan desainer baju pengantin belum dibayarkan. Padahal sebelumnya Gian mengaku sudah mentransfernya. Pada bulan Agustus, kita sudah mempersiapkan untuk WO, desainer, dan di situ calon suami saya tidak ada pertanggungjawaban untuk menyelesaikan urusan WO dan desainer. Dia bilang sudah transfer ke WO itu sebesar 20 juta untuk uang muka. Tapi pada kenyataannya, saya telpon WO-nya, dia belum transfer. Dan di akhir bulan Agustus, saya memutuskan untuk membatalkan WO dan desainer, padahal baju dari desainer itu sudah jadi. Sampai di bulan September akhir, menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Saya sulit untuk menghubungi, dan saya mendapatkan kabar di bulan September itu kalau dia mempunyai istri dan anak. Karena di bulan September itu surat di KUA udah mulai berjalan dengan statusnya single dari Bangka Belitung. Dan di situ saya nggak langsung percaya sih kalau dia punya istri dan anak gitu. Dan saya mencoba untuk mencari tahu, dapat informasi di daerah Bekasi, perumahan daerah Bekasi di Duta Harapan ya. Di Duta Harapan, saya bersama teman saya dan ada satu media juga untuk mencari tahu. Akhirnya saya menemukan alamat rumahnya dan kita coba tanya ke tetangga sama satpam. Dan di situ memang benar rumah Bapak Gian dan juga Ibu Eli beserta anaknya. Di situ saya menanyakan kepada... Di situ saya menanyakan kepada pembantunya yang keluar dari rumah, saya bilang apa benar di sini rumah Bapak Gian dan Ibu Eli, dia bilang benar. Saya mendapatkan SMS dari Giannya sendiri, dia akhirnya mengakui kalau dia memang mempunyai istri dan istrinya pun SMS kepada saya. Di situ saya merasa saya sangat dibohongi oleh Gian karena dalam waktu 2 minggu atau 1 minggu pernikahan saya baru mengetahui kalau dia sudah mempunyai istri dan anak.